hampir kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan karunia hidayah yang selalu tercucur pada air yang mancur, yang senang kepada hambanya yang bersyukur apalagi tafakkur, yang benci kepada hambanya yang kufur apalagi tidak bersyukur. Salam beriring salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sekalian.
agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat rahimakumullah. Padahal orang yang berada di dalam sebagai cerdas dan baik sekalian, kita punya mobil, tetangga sampingnya punya motor, tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian tetangga sampingnya lagi mempunyai sepeda, tetap bersyukur kepada Allah. Tetangga sampingnya lagi berjalan kaki. Apa yang patut disyukuri dengan berjalan kaki? Ternyata tetangga sampingnya lagi tidak mempunyai kaki. Oleh karena itu jawab pada orang yang berada di atasnya sebagai contoh, kita punya mobil, tetangga kita yang di sampingnya punya helikopter, ingin beli helikopter karena merasa insecure, bapak beli helikopter. Kemudian di sampingnya lagi punya pesawat, mau beli pesawat juga. Inilah sifat insecure, sifat dirinya lebih kurang daripada orang lain, maka dirinya tidak bersyukur kepada Allah bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya lebih baik daripada orang yang berada di bawahnya. Hadirin dan hadirat dan rahmatullah. Oleh karena itu, mari kita rubah sifat insecure kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini firman yang sering dikeluarkan oleh para ustaz. Jika engkau mensyukuri nikmat itu kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Tetapi jika engkau mengingkari atau jika engkau tidak bersyukur, mempunyai sifat insecure, ingat, azab Allah tidak main-main. Azab Allah sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita punya rezeki, bersyukur kita kepada Allah, ditambah rezeki kita. Jika kita punya mobil satu, bersyukur kita kepada Allah, ditambah lagi mobilnya. Jika kita punya rumah satu, bersyukur kita kepada Allah, ditambah lagi rumahnya. Jika kita punya kebun satu, bersyukur kita kepada Allah, ditambah. Jika kita punya istri satu, nah ini, izin dulu sama istrinya. Insya Allah ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai referensi, bulan ini merupakan bulan Ramadan, di mana bulan untuk kita latihan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar juga kita merasakan bahwa di luar sana banyak orang yang tidak mampu, bahkan lebih dari satu hari, bahkan ada yang lebih dari dua hari. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat itu qaul, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang tidak membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin.